bangga juga di umur dia yang masih muda udah berani ngambil langkah yang besar selain main film, akhirnya sekarang next step jadi sutradara. Ada kesulitan tersendiri nggak sih kak? Apa? Ada kesulitan tersendirinya? Karena Syakir yang direct ya, jadi dia ngikutin sutradara, jadi apa yang udah aku mainin juga didiskusiin sama Syakir, paling itu sih. Jadi terkadang apa yang ada di pikiran aku, karakternya atau hal-hal di lokasi itu bisa berubah karena sutradara, terus dialog juga banyak yang dirubah dari skripnya karena memang kita cari yang terbaik ya, paling itu aja sih. Karena aku lebih nyaman meraninnya biasanya bad boy yang selengean gitu-gitu. Ahmad ini lebih kalem, jadi seringnya apa ya, kesulitannya itu jadi kalem ngobrolnya, lebih kayak apa ya, pemuda yang paham agama, ustadz, lebih pembawaannya sih yang sulit gitu aja. Ada momen yang berkesan gitu nggak sih selama ini? Apa ya? Oh, pernah ini aja sih, paling pindah dari satu lokasi ke lokasi syutingnya. Ini tuh jauh banget, pernah dari Banten ke Puncak untuk judul lain lagi, baru ke judulnya Syakir. Paling itu siang hektik banget, cuma sempet tidurnya sedikit sih hari itu, paling itu aja. Tadi Syakir sempet bilang kalau ini film buat orang-orang yang tinggal di kota-kota, terus sempet nyindir kan Zikri juga, gimana? Gak nyindir sih, ya aku ngerasanya kalau ini sebenarnya basic ceritanya memang udah lama sebelum ada cerita aku mungkin ya. Jadi ya aku ngerasa tersendiri juga, karena memang ambil ceritanya bukan dari cerita aku juga, cuma memang kebetulan mirip aja. Ada keinginan gak sih kak untuk mencari cerita baru? Sekarang belum kepikiran aja sih, lagi fokusnya ya itu beda, kerjaan, anak, itu aja. Nah, ada rencana liburan gitu gak sih? Apa? Rencana liburan bareng anak, keluarga, sama Syakir. Ada sih, cuma ya apa ya, ada direncanakannya, cuma belum ketemu jadwalnya ya masing-masing, karena ada banyak kepala kan, ada banyak keluarga, ada dua belah keluarga yang pasti harus didiskusikan, pengen pasti. Fokusnya ke situ aja sih aku gitu, karena menurut aku fokus yang lebih apa ya, prioritas saat ini belum itulah gitu. Baik, masih baik, tadi juga habis siatan sebelum kesini tanya soal anak gimana gitu. Ada pasti dalam waktu dekat ini juga mau ketemu dia nih besok gitu. Dia belum ngerti ya, mungkin baru 2 tahun ya. Udah tinggi ya. Makasih. Cita-cita tertinggi gue sebenarnya adalah presiden, itu ya cita-cita boleh aja sih, tapi untuk masa muda gue nggak mau nunggu punya jabatan untuk memberikan manfaat buat generasi muda. Tapi
ya gue berharap, apa sih yang paling disukain anak muda tuh kalau hal yang dia sukain kita sukain, dia bakal dengerin kita. Makanya oh apa sih yang mereka paling suka, oh mereka tuh sukanya hiburan. Ya udah kita didik mereka, kita bangun kualitas generasi muda lewat sesuatu yang mereka sukai, apa film, series, dunia hiburan. Jadi jangan cuma menghibur tapi kita nggak memberikan manfaat, ya kan, kayak yang tadi gue bilang gitu, kita nyuruh orang nonton film kita gitu, sejam, dua jam, tiga jam kita ngabisin waktu mereka, terus kita nggak ngasih mereka apa-apa, zolim banget. Jadi buat gue, ya gue kasih lu hiburan, tapi gue kasih lu manfaat juga, supaya waktu lu nggak kebuang sia-sia cuma karena film gue. Akhir di usia lo yang segini, lo merasa gimana? Ah buat gue sih, lu bisa happy dengan karya sih, karena kan gini, anak muda tuh sebenarnya tinggal dia ngarahin happy-nya aja mau kemana gitu. Kalau gue sih udah sangat happy dengan berkarya ini. Ya kadang gue main juga, main sama temen, dan kadang gue yang mainnya di lokasi, mainnya sama teman-teman yang di lokasi. Kalau gue lagi kangen sama teman-teman gue yang di luar, kadang gue suruh main mereka ke lokasi syuting. Jadi bukan merasa terbebani sih, di usia muda mencoba menjadi produktif itu justru lu punya kehappyan tersendiri gitu, lu punya sesuatu yang gak orang punya dan itu lu akan happy gitu. Jadi kan kelihatannya Mas Syakir masih muda, sibuk banget gini-gini kan, gak main, gak kayak anak muda yang lain gitu ya kan. Ya enggak, gue sama kayak anak muda yang lain, gue main, gue ini, cuman gue gak waktu-waktu kosong gue lebih sedikit aja. Kalau mereka misalnya habis main terus bingung di rumah mau ngapain, buka Instagram lagi. Kalau gue habis main, ya langsung ada lagi yang gue kerjain. Gue sih selalu melihat orang, gue selalu mendahulukan prasangka baik gue sebelum prasangka buruk. Bahkan gue kan juga kemarin, ya Rizky Nazar juga, kita sempat main bola bareng, apa bareng gitu. Ya buat gue dia gak jahat sama gue, jadi gue gak harus juga mengeluarkan kata-kata yang jahat untuk dia gitu. Dan buat gue ini, kita gak tahu, kadang ada masalah yang menjadi sebuah nikmat. Artinya apa? Ada masalah yang membuat orang tuh berubah. Dan gue harap teman-teman artis dan siapapun yang mungkin terkena masalah itu, terjerat narkoba dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah pendewasaan Tuhan untuk mereka. Mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya, gitu sih. Dan buat teman-teman artis yang belum, jangan sampai nyobain. Banyak hal-hal yang bisa ngedoping kita selain itu. Kalian bisa istirahat, atau kalian bisa konsumsi obat-obat herbal, kayak batu sauda, norma gitu ya kan. Jadi jangan ikutin lah pikiran-pikiran bahwa itu hal-hal yang merugikan itu enak. Itu ya memang enak sesaat, tapi selamanya akan menyesal. Gitu. Berapa banyak kan artis-artis yang kemudian ketika terjerat narkoba, mereka akhirnya harus ditebus dan mereka akhirnya punya utang ya kan, karena uang tebusan itu gitu. Jadi untuk yang udah, ya gue selalu senuzon itu semoga pendewasaan Tuhan untuk diri mereka. Karena artis juga manusia gitu ya kan, kita gak bisa juga selalu baik, kadang kita terjerumus. Cuman ya semoga kesalahan itu bisa mendewasakan kita. Dan buat yang belum, jangan coba-coba lah. Tapi kedekatan lo sama Rizky Nazar sendiri gimana sih? Kan? Masih gue paling waktu itu main bola aja sekali dua kali. Hal-hal tersebut gimana? Karena pergaulan artis justru seperti nah, itu. Nah jadi itu kenapa gue bikin film tuh kejawab juga. Jadi ketika pandemi, kita megang duit nih, duit ada, ya kan? Kendaraan ada, mobil ada, kita mau kemana aja, kita mau ngapain aja tuh bisa gitu. Tapi gue mikir daripada gue mabok, daripada gue narkoba gitu ya kan? Senengnya cuma sesaat, habis itu rugi, udahlah mending gue main sama teman, gue bikin karya, gitu ya kan? Udah.
Jadi akhirnya gue alihinnya ke situ sih. Gue selalu bikin karya. Jadi mau naik nggak naik, gue bikin aja dulu lagu, gue bikin aja dulu buku, gue bikin aja dulu film gitu. Karena minimal gue udah menyelamatkan waktu kosong gue lah gitu. Karena jujur, apalagi kalau lagi ngumpul kita artis-artis kan, ada satu yang nyalain sumbu kayak gitu, yang lain bisa nggak enakan. Padahal ya balik lagi lah, buat gue bukan cuma artis tapi seluruh anak muda, jangan mikir pendek lah, jangan mikir apa ya, jangan mikir pendek bahwa dengan kayak gitu lu udah senang, lu udah keren. Enggak, justru nanti ya apalagi artis gitu ya, anak kita lihat, wah, oh, bapak gue dulu pernah narkoba, bapak gue narkoba gitu, gue bodo amat kan, itu gak enak. Apalagi artis gitu kan, pasti ada gitu jejak digitalnya. Jadi mikir jauh lah, coba berpikir dewasa gitu. Gue juga masih belajar, gue sangat-sangat belajar, dan gue berusaha mengalihkan itu dengan karya-karya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.